anak-anak, Om Swastiastu. Ketemu lagi nih sama Bu Nesi. Hari ini Bu Nesi mau berbagi pengetahuan tentang ajaran Trihita Karana. Hayo, siapa yang tahu ajaran Trihita Karana, ajaran tentang apa sih? Trihita Karana adalah ajaran yang dibentuk yang bertujuan untuk tercapainya keselarasan dan keseimbangan di dalam kehidupan. Ajaran Trihita Karana terdiri dari tiga kata, Tri yang artinya tiga, Hita yang artinya kebahagiaan, dan Karana yang artinya penyebab. Jadi, Trihita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan di dalam kehidupan. Di dalam ajaran Trihita Karana ini, terdapat tiga bagian, Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Bu Nesi bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama adalah parahyangan. Parahyangan berasal dari kata yang artinya adalah Tuhan. Parahyangan berarti adalah hubungan baik antara manusia dengan Tuhan. Lalu kenapa sih kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau Sang Yang Widiwasa? Manusia diciptakan oleh Sang Yang Widiwasa. Sang Yang Widiwasa memberikan atman atau percikan terkecilnya kepada kita agar kita dapat hidup dan bergerak. Tuhan juga menciptakan makhluk-makhluk lainnya seperti tumbuhan dan juga hewan yang sebagian dari mereka menjadi bahan pangan manusia untuk bertahan hidup di dunia. Nah, karena kebaikan-kebaikan Tuhan itulah manusia harus selalu berterima kasih kepada Sang Yang Widiwasa dengan cara selalu melakukan bakti dan menjalin hubungan baik dengan Sang Yang Widiwasa. Karena ketika kita sudah mampu melakukan bakti dan selalu ingat kepada Sang Yang Widiwasa, maka Sang Yang Widiwasa berjanji akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan dan akan selalu melindungi apa yang kita miliki. Seperti yang terkutip di dalam kitab Bhagavad Gita, Adiyaya 9 sloka 22. Mereka yang mampu memusatkan pikirannya hanya kepadaku, dan mereka yang senantiasa kesadaran baktinya kepadaku, akan kubawakan semua yang mereka butuhkan dan akan kulindungi apapun yang mereka miliki. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, penerapan yang bisa kita lakukan sebagai cerminan bakti kepada Sang Yang Widi dapat kita lakukan dengan cara bersembahyang setiap hari, berdana punia, membersihkan tempat suci, dan juga selalu menghormati orang-orang suci yang berada di tempat suci yang kita temui. Yang kedua adalah pawongan. Pawongan berasal dari kata wong yang artinya adalah manusia. Pawongan berarti hubungan baik antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia sangat bergantung kepada manusia lainnya. Manusia tidak bisa terpisah dengan orang lain. Dari itu kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Siapa yang pernah mendengar kata Wasudewa Kutumbakam? Kata ini artinya adalah kita semua bersaudara. Yang namanya saudara harus rukun. Karena dengan rukun, kita dapat hidup damai dan tentram. Hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencerminkan perilaku hubungan baik dengan manusia lainnya adalah menjaga perkataan, menghormati dan menghargai orang lain, dan selalu menjunjung tinggi toleransi atas segala perbedaan yang dimiliki. Yang ketiga adalah palemahan. Palemahan adalah hubungan yang baik antara manusia dengan alam sekitarnya. Manusia sangat bergantung kepada alam. Bahan pangan manusia berasal dari alam. Jadi, ketika kita dapat menjaga dan merawat alam dan lingkungan kita dengan baik, maka hidup kita akan tenteram dan tenang.
Coba kita pikirkan ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan. Membuang sampah sembarangan, berburu hewan secara liar, dan memotong atau menebang pohon tanpa menanam benihnya kembali. Apa yang terjadi? Pasti akan banyak bencana alam, kan? Nah, dari itu, untuk ketenangan kita bersama, marilah kita jaga dan lestarikan lingkungan dan alam sekitar kita agar kita selalu hidup dengan tenang. Nah, anak-anak, ajaran Trihipekarana ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan dunia dengan cara melakukan tiga hubungan baik. Yang pertama dengan Tuhan atau Sang Yang Widiwase, yang kedua dengan sesama, dan yang ketiga adalah dengan lingkungan atau alam sekitar. Dengan demikian, kita dan makhluk hidup lainnya akan hidup secara tenang dan damai di dunia. Oke anak-anak, begitu saja penjelasan sesi tentang Trihipekarana. Akhir kata, Bunyi tutup dengan para Masanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.